Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursali wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ma wala amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah serta Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk dapat menjalani hidup dengan lapang dan tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup lapang dan tenang adalah sifat sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Apabila diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cakupan artinya sangat luas. Kita akan semakin mudah untuk dapat bersabar dalam menghadapi cobaan apabila kita semakin sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Untuk itu, hal pertama yang dapat kita bangun dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai balasan bagi orang-orang yang bersabar. Beberapa ayat tentang sabar ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Untuk ayat 153 berbunyi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak saudara semua untuk selalu meningkatkan kualitas sabar kita mengenai apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, sehingga hati kita dapat lebih tenang dalam menerima apa yang telah Allah takdirkan. Demikian ya. Ceramah singkat ini semoga kita semua dapat menjalankan apa yang telah Allah takdirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.